Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala ahli baytihi wa ala azwajihi wa duratihi ajmain Patut dan pantas kita bersyukur Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin mengangkat terkait dengan Idrus Ramli Idris Ramli lagi Idris Ramli lagi Walaupun ini sudah ditanggapi Oleh Zulkarnain juga Yaitu Ustadz Zulkarnain Sanusi Tapi saya mungkin Agak lagi Lebih tajam menanggapi Ini soal Abu Lahab Jadi soal Abu Lahab yang dikatakan diringankan setiap hari sanin dosanya tentu saja itu perlu dilihat dari berbagai macam sisi pertama terkait dengan sisi hadis yang disampaikan kemudian yang kedua Hubungannya dengan Al-Quran yang menetapkan Abu Lahab sebagai penghuni neraka, karena pada intinya kemudian ingin dijadikan dalil-dalil bahwasanya Abu Lahab itu e, bebas dari neraka. Gitu. Intinya nanti begitu, karena setiap hari Senin diringankan, tidak punya dosa. Sementara Al-Quran itu terus-menerus berjalan, update ya. jadi sementara Al-Quran itu terus-menerus berjalan. Update yang pertama, kalau kita pahami, kisah Abu Lahab tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk melegitimasi me me tahu. dari nabi yaitu peringatan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan banyak hal yang pertama kalau kita ikuti dari cerita berkaitan dengan maulid nabi kisah ini merupakan riwayat mursal diriwayatkan oleh tabiin dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sahih bukan kisah yang mausul yang diriwayatkan langsung oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang mursal tidak bisa dijadikan hujah dalil untuk suatu amalan atau ritual sebagaimana dimaklumi di kalangan para ulama. Meyakini bahwa diringankan dosanya, kesalahannya Abu Lahab itu Sama saja dengan akidah, keyakinan. Hadis mursal tidak bisa dipakai dalam permasalahan akidah. Ya. Kemudian tidak terdapat riwayat sohe yang menjelaskan bahwasanya Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ...Suaibah mengabarkan kepadanya tentang kelahiran Nabi. Kemudian Abu Lahab memerdekankannya disebabkan hal itu. Semua itu tidak benar. Barang siapa mengatakan hal itu maka hendaklah ia mendatangkan dalil yang sohe tentang kebenaran dakwanya. Dalam kisah dijelaskan bahwa Abu Lahab memerdekakan Suaibah tatkala mengabarkan kepadanya tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini bertentangan dengan riwayat yang terdapat dalam kitab sirah ah, bahwa Abu Lahab memerdekakannya sebelum hijrah Rasul ke Madinah dan tidak terjadi setelah menyusul dengan selang waktu yang lama jadi bukan ketika Suhaibah mengabarkan kepadanya tentang hal itu Al-Hafid Ibnu Hajar yang terdapat di dalam kitab-kitab sejarah menye menyelisihi hal itu yaitu Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebelum hijrah yang demikian itu setelah menyusui dengan waktu yang lama Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat meriwayatkan dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi dari banyak ulama mereka menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan silaturrahmi kepada Suwaibah ketika beliau berada di Mekah dan Khadijah juga memuliakannya sedangkan ia pada waktu itu masih berstatus budak beliau meminta kepada Abu Lahab untuk menjualnya untuk dimerdekakan akan tetapi Abu Lahab tidak mau Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah lalu Abu Lahab memerdekakan Suwaibah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengirimkan kepadanya sesuatu untuk menyambung silaturahim dan bakian sampai datang berita wafatnya beliau pada tahun ke-7 saat kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khaibar Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab saat ia dalam keadaan kafir sama sekali tidak bermanfaat baginya sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat bahwasanya amalan orang-orang kafir akan sirna tidak ada gunanya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang bertebangan. Itu amalan orang kafir sehebat sebaik apapun orang kafir itu tidak akan mendapatkan bagian dari perbuatan baiknya. Karena mereka masih belum mengakui keimanan yang datang dari Allah dan dari nabinya. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwasanya diringankan? Apalagi dia musyrikin, orang musyrik itu amalannya gugur. ...kecintaannya kepada siapapun selama lagi melakukan kemusrikan apalagi tidak pernah bersahadat maka gugur imannya. Jadi di sinilah letak yaitu ketidakseriusan Idrus Ramli bermain-main dengan hukum Allah. Yang tentu saja eh, tidak boleh dilakukan oleh Idrus Ramli. Makanya dalam hal ini kita <coughs> tidak dibenarkan ia berfikir sebagaimana beliau tidak dibenarkan mengikuti jejak beliau cara berfikirnya itu Slamli yang membahayakan bagi umat Islam yang sangat membahayakan bagi umat Islam. karenanya di dalam hal ini kita harus lebih kritis terkait dengan perkataan Idrus Ramli ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi karena gara-gara Idrus Ramli di dalam berakidah Islam. Jadi jelas sekali firman Allah, wa Minna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi sia-sia belaka amal baiknya Abu Lahab itu walaupun pamannya sendiri tidak tersisa sedikit pun kebaikan melainkan gugur. Sekalipun misalnya ada hadis yang sohe, apalagi cuman perkataan tidak jelas yang mengatakan bahwasanya Nabi itu ringan maka perlu diteliti dan kemungkinan bukan perkataan Nabi karena tidak mungkin perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan dengan hadis dengan Al-Qur'an apalagi ketika difirmankan tabbat yada abilah bewatab itu Al-Qur'an bukan omongan anak-anak yang bisa dirubah-rubah bukan omongan manusia dan itu hukum yang akan berlaku terhadap terhadap Abu Lahab sampai hari kiamat. Karena ayat itu dibaca setiap hari dan menjadi kutukan terhadap Abu Lahab. Jadi kalau kita kalau kita itu mengakui bahwa Abu Lahab itu diringankan siksanya adalah sebuah kedustaan besar. Artinya kita itu, kutukan kita itu palsu setiap harinya. Padahal, dengan membaca itu menjadi kutukan terhadap Abu Lahab. Ayat Allah, ya, Is, yang terdapat di dalam Surat Al-Lahab itu membuktikan bahwa Abu Lahab tidak mendapat keringanan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini ya yang menjadi pemikiran dari kita: banyaknya tokoh-tokoh liberal berkedok aswaja ini yang berusaha menghalalkan segala cara termasuk yaitu tadi meringan-ringankan Abu Lahab nanti kalau mungkin ini jadi Saifuddin Ibrahim kedua Al-Quran Lahab itu suruh cabut saja gitu dari Al-Quran jadi ini sangat bahaya bagi orang yang beriman karena Orang beriman tidak akan mudah terpengaruh dengan hanya sekedar ada hadis dari Nabi padahal sangat berlawanan dengan Al-Quran. Tidaklah mungkin seorang Nabi itu berlawanan dengan Quran kalau memang ada hadisnya. Tapi tidak ada hadis. Kalaupun ada itu adalah mursal. Nah kualitas mursal itu tidak bisa dijadikan hujah terkait dengan akidah keyakinan kita bahwasanya Abu Lahab itu akan diringankan ini sebuah keyakinan i'tiqad dan kalau diyakini maka hal itu akan menjadi bumerang kepada kita sebagai muslim akan terhapus dari kita amalan kita ini ya jadi yang dikatakan itu bukanlah sebuah kebenaran masalul ladzina kafaru bi Orang-orang yang kafir kepada Robnya, amaluhum karomadistadatsbihreihau fi yomi asif. Amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Jadi tidak ada gunanya, namanya itu. Kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya kita ini kafir kepada Allah, tidak mengakui keesaan Allah, yaitu namanya cinta palsu kepada nabi. Bukan cinta benar. Kalau orang yang cinta itu akan melakukan perbuatan apa saja dari orang yang dicintainya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan pernah memberikan minum apapun yang dilakukan oleh Abu Lahab tidak yaitu seperti tadi apa dia apalagi dia busrikin nih ya. yaitu seperti debu berterbangan tadi habaan mansura atau seperti habitat amaluhum seluruh amal-amal mereka berguguran jadi hadis itu tidak bisa dikatakan menjadi hujah saudara-saudara nah dalam sebagian perkataan mereka yang Melegitimasi peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kisah Abu Lahab menyebutkan bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan azab setiap hari Senin disebabkan ia memerdekakan Suwaibah ketika mengabarkan kepadanya tentang gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini juga merupakan perkataan batil, riwayat yang tidak sahih karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Sungguh di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan bahwa azab tidak akan diringankan ataupun dikurangi bagi orang kafir. Sebagaimana firman Allah, "Wal ladzina kafaru lahum naru jahannama la yu la yuqda 'alayhim fa yamutu wa la yukhaffaf 'anhum min 'adabiha kadzalika nadziqulli kafur Wahum, يطرحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولهم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير Jadi bagi orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan daripada mereka azabnya. Jadi tidak diringankan azab itu. Jadi hadis kalau itu hadis bertolak belakang dengan Al-Qur'an maka hadis itu tidak berlaku. Kita kuatkan Al-Qur'an apalagi bukan hadis ya, hanya perkataan mursal saja gitu. Yang tentu saja sudah tidak layak dijadikan hujah untuk membenarkan dasar sebagai maulid Nabi. Enak saja orang memusuhi Nabi sampai luar biasa permusuhannya terhadap Nabi. Kemudian tidak mau mengakui syahadat lalu diringankan siksanya hanya karena itu tadi hubungan darah. Wah luar biasa itu. itu. Jadi itu adalah sebuah perkataan yang batil yang tentu saja tidak layak dijadikan sebagai dasar hujjah di dalam menghalalkan peringatan Maulid Nabi hanya didasarkan kepada alibi hawa nafsu saja bukan berangkat dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an juga surat Az-Zukhruf ya dikatakan 747 sampai 8 ini, innal mujrimina fi adabi jahannama khalidun Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azabnya neraka jahanam. Kekal, tidak ringan, tidak diangkat ke surga. Apalagi seperti yang saya katakan ketika membaca tabbat yada abilah Itu sampai kiamat ayat itu akan dibaca oleh umat Islam. Kalau kemudian ada keringanan terhadap Abu Lahab, ayat itu menjadi tidak berlaku. Ini tentu saja perkataan yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa may yahdillahu muhtad. Barang siapa yang dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolongnya. Wa may yudlil falan tajidalahu auliya min dunihi. Jadi barang siapa disesatkan sekali-kali kamu tidak akan dapat pertolongan bagi mereka selain dari Dia. ala Kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan peka. Itu ya. Jadi banyak ayat-ayat yang tentu saja itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa Abu Lahab itu adalah diringankan siksanya setiap hari Senin seperti yang dituturkan oleh perawi yang tentu saja kalau dilihat dari kacamata Al-Quran sangat bertentangan dengan Al-Quran maka tidak bisa digunakan sebagai hujah bahwa Abu Lahab itu masuk surga karena diringankan terus ayat yang Abu Lahab, Abi Lahab akhirnya juga tidak perlu dibaca itu harusnya diralat gitu atau dibuang saja macam usulan Saifuddin Sehfud, Ibrahim ya mungkin Idris Ramli mau jadi Saifuddin Ibrahim kedua itu nantinya apa ayat 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 abilahab ini tidak dipakai lagi ini sangat luar biasa ya Nah jadi perkataan tabbat yada Abi Lahab e wa tab binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang menjadi usahanya atau usahakan. Saya selana randa talahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergerjolak. dibakar. Jadi dia <laughs> artinya perkataan itu bisa digunakan menghapus adab Allah luar biasa. Kebohongannya Idris Ramli itu. Lagi-lagi sebuah kebohongan yang tentu saja hal ini dapat merubah keyakinan seseorang kepada sesuatu yang benar kepada yang tidak benar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang meyakini kesalahan. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.